permisi. Toiletnya sebelah mana? Toilet ya, Pak? Kok nanya toilet sih, Pak? Iya, kebelet, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Kalau Bapak mau ke toilet, dari sini Bapak lurus, terus ke kiri, ada pintu sebelah kiri, Bapak masuk. Nanti ada lorong sebelah kiri, Bapak masuk ke kiri. Nah, toiletnya itu ada di kiri, pas banget di kiri. Kiri terus. Iya. Enggak ada kanan. Bapak, Pak, udah di keluar aja deh, tanya satpam deh, udah sakit banget nih. Ya, Ibu, jadi gimana, Bu? Ini aku kayaknya sariawan, terus panas dalam juga. Kalau gitu saya periksa dulu ya, Bu. Mulut Ibu sariawannya banyak sekali, Bu. Bahaya dong, Dok. Ibu tenang aja. Kalau saya boleh tahu, Ibu sehari-hari pakai sikat gigi apa? Sikat gigi biasa? Ya iyalah, Dok. Maksudnya sikat WC, Dok. Bukan, Bu. Bukan itu maksudnya. Maksud saya, Ibu pakai sikat gigi biasa atau pakai sikat gigi yang elektrik? Oh, sikat gigi biasa, Dok. Saya saranin Ibu pakai sikat gigi yang elektrik. Emang bedanya apa, Dok? Sikat gigi biasa sama elektrik? Kalau misalkan Ibu pakai sikat gigi yang elektrik, nah, ujung sikatnya itu, dia akan lebih kecil, Bu. Jadi itu nggak melukai gusi Ibu. Plus, kalau misalkan ibunya lain, itu getar, Bu. Jadi lebih bersih. Emang getarannya nggak sakit, Dok? Ya enggak dong, Bu. Ibu tau nggak, vibrator yang kecil. Itu sakit atau... Kalau sakit, masa nggak bakalan beli juga, Dok? Emang getarnya seenak itu, Dok? Iya, Bu. Selain enak, itu juga masuknya lebih dalam. Jadi lebih nyaman buat Ibu. Wah, nyesel. Saya baru tahu. Kalau gitu, saya bakal beli yang bisa getar aja deh, Dok. Satu lagi, Bu. Ini poin plusnya. Kalau misalkan Ibu pakai yang getar, Ibu nggak perlu capek goyang. Sumpah. Saya bakal buang yang lama, Dok. Saya bikin sakit aja, enak juga enggak. Baik, Bu. Kenapa lagi, Pak? Kok nangis? Pak, kejepit lagi. Terus kenapa? Sakit. Pak, jangan nangis, Pak. Apa aja sih, Dok?